Saya cuma masuk anak bela kan negeri ini, karena negeri inilah negeri kita. Di sini kita lahir dan di sini kita mati. Assalamualaikum kepada penonton setia channel ini dan selamat datang kepada yang baru sampai di channel ini. Tim Selam Tempur UTK adalah satu ketumbukan khusus operatif UTK yang terpilih dan mempunyai kepakaran khas dalam spektrum peperangan di air. Kesemua warga tim selam tempur wajib mempunyai kepakaran menyelam menggunakan peralatan selam tangki oksigen dan rebreather atau yang turut dikenali sebagai Closed Circuit Breathing Apparatus atau CCBA. Peralatan menyelam CCBA ini membolehkan para penyelam tempur UTK melakukan selaman secara sulit, memandangkan ianya tidak melepaskan sebarang buih karbon dioksida ke permukaan. Ini sekaligus membolehkan UTK melakukan tindakan penyusupan, pengintipan dan sabotaj bawah permukaan setanding dengan pasukan khusus yang lain seperti Special Boat Squadron UK, US Navy SEAL, PASCAL, TLDM dan sebagainya. Mungkin ramai juga tidak mengetahui bahawa tim selam tempur UTK mempunyai susur galur penubuhan lebih 30 tahun yang lalu, beroperasi secara senyap dan sulit. Segalanya bermula dengan kejadian keganasan di laut yang begitu menjadi-jadi di Sabah dan kepulauan sekitarnya pada tahun 1979 sehingga tahun 1981. UTK mula diatur gerak pada waktu itu bagi membantu menentang keganasan gerombolan lanun dari negara jiran ini. Kejayaan demi kejayaan sulit dicapai oleh tim projek khas UTK bagi menumpaskan kerakusan lanun di Sabah. Dan ini telah memungkinkan untuk UTK mempunyai sel awal pasukan khusus yang mahir dalam aspek peperangan permukaan atau bawah permukaan dalam konteks Naval Special Operative. Berpaksikan keperluan ini, 5 anggota UTK telah dihantar ke sekolah menyelam TLDM di Lumut bagi mendapatkan kemahiran asas sebagai clearance diver. Latihan getir buat 5 wira dari pelbagai bangsa ini telah membolehkan mereka mempunyai kemahiran memeriksa bahagian bawah kapal, peperangan ranjau, memasang bahan letupan dan tindakan sabotaj selain menyelamat di dasar laut serta teknik peperangan bawah permukaan yang lain. Beberapa tahun kemudian, UTK telah menghantar Inspektor Jamaluddin bin Ibrahim, iaitu bersara datuk dan merupakan salah seorang komander UTK, bagi mendapatkan latihan seterusnya bersama TLDM. Inspektor Jamaluddin bin Ibrahim akhirnya telah dipilih untuk mengeterai Tim C atau UTK sebagai pasukan penggempur peperangan khusus bagi kawasan perairan pada tahun 1989. Maka pada tahun tersebut, selain dari unit gempur Alpha dan Bravo UTK, Tim Charlie atau Tim C telah mula diaktifkan dengan keanggotaan awal seramai 18 anggota. Keunikan yang ada pada setiap anggota Tim C, mereka adalah Special Breed of Operative. Memandangkan tidak semua operatif mampu untuk mempunyai kebolehan azali sebagai penyelam tempur. Penyelam tempur memerlukan latihan yang lebih getir, malah anugerah Tuhan bagi membolehkan mereka menahan tekanan semasa melakukan penyelaman taktikal. Menyedari keperluan dan memberikan tumpuan terhadap keselamatan para penyelam tempur dari Tim C, UTK telah memperolehi kebuk hyperbrake atau kebuk nyah tekanan bagi para penyelam Tim C pada tahun itu juga. Peningkatan operasi dan keperluan semasa juga telah memperlihatkan UTK memperolehi sistem kebuk hyperbrake mudah alih yang lebih besar dan ini dibawa secara sulit oleh kenderaan trailer ke semua kawasan operasi Tim C. Ringkasnya, setiap latihan dan operasi sebenar Tim C bermula pada tahun 1994 disokong oleh peralatan dan pengendali kebuk hyperbrake yang terlatih UTK. Untuk makluman umum juga, setiap operatif Tim C mempunyai kemahiran tempur yang setanding dengan Tim A dan B. Malah kepakaran tambahan seperti penembak tepat dan letupan khas adalah antara kriteria yang begitu perlu dalam operasi sebenar. UTK juga adalah antara pelopor di rantau Asia dalam penggunaan boot-boot RHIB berteknologi tinggi selari dengan keperluan NATO. Yang dihasilkan oleh firma Zodiac Hurricane, boot RHIB ini adalah antara yang terbaik dalam kelasnya apabila ianya diperolehi bagi kegunaan Tim C UTK. Ianya adalah sokongan yang padu bagi Tim C yang selalu ini menggunakan RIB dengan keupayaan yang terhad.
Dengan adanya bot-bot RHIB Team C boleh melaksanakan tindakan special operative kawasan perairan dengan lebih jitu dan berkesan. Tidak hanya berpuas hati dengan keupayaan serang laju atas permukaan sahaja, Team C turut mempunyai kenderaan unit swimmer delivery vehicle yang dinamakan Submersible Recovery Craft atau SRC. Sistem ini membolehkan Team C menghantar penyelam tempur secara sulit jauh ke dalam kawasan musuh, memandangkan ianya boleh menyelam di bawah permukaan membawa sehingga 10 orang anggota. SRC mungkin telah digunakan oleh Team C dalam banyak operasi sulit kerajaan Malaysia dan mungkin satu hari nanti dapat didedahkan kepada umum. Namun begitu, ada juga kejayaan Team C yang mendapat pendedahan media yang meluas selain kejayaan operasi bersama Team C dan Pascal TLDM semasa insiden penculikan tebusan oleh pengganas DC Padan pada tahun 2000, Operasi Pagang. Operasi Pagang adalah satu operasi khas yang dilancarkan oleh PDRM apabila kejadian rompakan ke atas kapal dagang semakin menjadi-jadi. Kejadian rompakan terhadap kapal-kapal dagang yang melalui perairan sempit sekitar Negeri Sembilan, Melaka dan Johor telah memungkinkan para pelaku jenayah di laut lepas ini meloloskan diri dengan pantas ke perairan negara jiran. Ini telah mendesak PDRM untuk bertindak bijak dengan menggunakan satu operasi bersepadu polis merin dan unit lain yang dibantu oleh Team C UTK. Banyak kejayaan kecil berjaya dihasilkan oleh pasukan petugas khas Operasi Pagang atau yang turut dikenali sebagai Operasi Kapal Dagang. Pada bulan April 2001, sebuah bot RHIB milik pasukan gerakan Merin telah bergerak keluar dari perairan Johor bagi melakukan rondaan berprofil rendah secara tersembunyi. Tiga anggota polis Merin telah mengendalikan bot dan tiga anggota Team C yang diketuai oleh Inspektor Muhammad Abdul Halim, Korporal Fauzi Othman dan Korporal Jamaluddin Ahmad tinggal bertindak sebagai elemen pegempur. Kesemua anggota pasukan rondaan mengenakan pakaian awam dan anggota Team C turut dilengkapkan dengan peralatan pandang malam yang terkini. Selang beberapa ketika, bot RHIB telah mengesan sebuah bot berkuasa tinggi yang telah mendatangkan syak dan curiga. Berbekalkan kepakaran anggota Marine mengendalikan RHIB dengan cekap dan kelebihan alat pandang malam, Team C telah berjaya menghampiri bot yang disyaki dan ini telah memberikan kelebihan element of surprise kepada PDRM. Dengan tangkas, anggota Team C menyerbu masuk ke dalam bot yang dicurigai dan melumpuhkan salah seorang dari suspek sambil tembakan amaran dilepaskan bagi mengawal keadaan. Menyedari mereka sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, kesemua suspek akhirnya berjaya ditangkap. Hasil pemeriksaan lanjut didapati, empat orang yang ditangkap adalah anggota Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut, manakala dua lagi adalah orang awam. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan kedua-dua buah negara. Hasil rundingan yang dilakukan oleh pihak tertinggi, akhirnya kesemua suspek telah diserahkan kepada pihak berkuasa Indonesia bagi tindakan lanjut. Sejumlah senjata api dari jenis rifle, machine gun kecil HKMP5 dan pistol Sig Sauer berjaya dirampas oleh PDRM dalam operasi tersebut. Pihak media telah diberikan sedikit input akan kejadian tersebut dalam laporan yang diterbitkan. Kesemuanya menyebut ianya hasil tindakan PJK Marine. Adalah menjadi tidak rahsia lagi bagi kita apabila kejayaan operasi ini mula diceritakan oleh mereka yang pernah terlibat dalam operasi tersebut. Ini adalah sekelumit dari kejayaan Team C yang kini dikenali sebagai Tim Selam Tempur UTK. Tim selam tempur yang ada pada hari ini adalah lambang kejayaan lebih 30 tahun melakukan Naval Special Operation oleh Team C UTK. Kejayaan mereka mungkin tidak semua dapat kita tatap, namun percayalah, keupayaan Team C sebagai salah satu cabang kepakaran peperangan permukaan dan bawah permukaan adalah sesuatu yang tidak dapat kita tolak begitu sahaja. Kita juga merasakan masih banyak peralatan atau taktik rahsia yang disimpan seketatnya oleh Team C dan hanya waktu akan menentukan segalanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga UTK dan mantan warga UTK. Dan kita juga sedekahkan Al-Fatihah kepada anggota UTK yang sudah pergi meninggalkan kita semua. Tuliskan komen anda di bawah atau cadangan anda untuk video yang akan datang. Dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda.